Baiklah, kita lanjutkan acara kita yang tadi. Film pidato yang dibawakan oleh Anggun Rehan Rahmansyah kepada Rehan Aur Rahmansyah kepada Ilahi Mas Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Selawat dan pertahanan salam dan lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, yakni sang proklamator yang tidak pernah memakai kabar, sang proklamas yang tidak pernah memakai dasi, sang pahlawan yang tidak pernah mencari lawan, yakni Habibana wa Habiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengasuhan santriwati Ustaz pengasuhan santriwan Ustaz Daikin Daulai, yang saya hormati Ustaz Reji Abdullah, dan saya hormati Ustaz Awi Sadani. Sebelum saya menyampaikan judul pidato saya, alangkah baiknya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala nabiyyika khairul khalqi kullihim, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah. Baiklah, judul kutum saya pada malam hari ini. Baiklah, judul pidato saya pada malam hari ini yang berjudul Talabul Ilmi. Talabul Ilmi. Pada zaman sekarang banyak di kalangan pemuda-pemudi yang tidak tertarik atau tidak antusias. Padahal pemuda itu penerus generasi yang akan datang. Tidak terbayang apabila penerus ini tidak berilmu, pasti akan banyak orang-orang yang salah kaprah, terutama dalam ibadah. Ibadah malah dijadikan sebatas melaksanakan. Padahal di dalam ibadah kita harus tahu ilmunya. Tak terbayangkan
tak terbayangkan ibadah kita tanpa ilmu. Contohnya, pada saat at-tahiyatulkan, tangan telunjuk, jari telunjuk kita ditunjukkan ke depan. Lalu pada saat asyhadu an la ilaha illallah, malah ada teman di sebelah malah mengasih jempol. Jadi yang tadinya kita sholat khusyuk malah main-main melihat teman kita di sebelah. Na'udzubillah. Maka dari itu kita harus menuntut maka dari itu kita harus perdalami ilmu kita, terutama ilmu pada ilmu agama, supaya ibadah kita benar. Harus mari kita harus semangat untuk menuntut ilmu dan jangan meninggalkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maka dari itu kita harus menuntut ilmu. Ada majelis-majelis ilmu kita hadiri, ada pengajian kita ikuti, dan ada tausiah-tausiah kita dengarkan. Banyak cara untuk menuntut ilmu. Adapun di era digital sekarang ini, ada YouTube, Instagram, dan lain-lain. Jadi mudah kita untuk mencari ilmu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allama, harus belajar. Falaisal mar'u yuladu aliman." Harus belajar karena tidak ada orang terlahir berilmu atau pintar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bodoh, yang adanya orang yang malas untuk menuntut ilmu. Mencari ilmu itu tidak ada batas. Karena selagi kita masih hidup, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Kita harus menuntut ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wa halallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan dia menuju ke surga. Akan dipermudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak rugi apabila kita berusaha untuk menuntut ilmu. Idza mata banu Adam qata'a wa amalahu bihi illa mil tarasin sadaqatin zariyatin ilman au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yuda'awla. Jika manusia mati atau meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yakni bersedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Hadis riwayat Muslim. Jadi carilah ilmu yang bermanfaat. Sampai manapun kalian berada, marilah kita menuntut ilmu kita. Talabul ilmi wa rabisin, tuntutlah ilmu sampai engkau ke negeri Cina. Maka dari itu mulai dari sekarang haruslah kita bersemangat untuk menuntut ilmu dan untuk menyempurnakan ibadah kita.
Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini kita diberi istiqomah menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dari kurang, saya akhiri dengan pantun. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mati. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Makan siang dengan soto sebelum berangkat membuka ruko. Izinkan saya menutup pidato. Pidato singkat, gak nego-nego. Aku bila ada kaca yang pecah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Apalagi dilaporkan ke Pak Polisi. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kayu papan bunga setanggi, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Pisau arit memotong duri, momen pamit undur diri. Sekian yang saya dapat sampaikan. Dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penampilan sholat jenazah perempuan dewasa yang akan dibawakan oleh Abu Zulfikar kepada Abu Zulfikar Abato Dilari Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membawakan praktik sholat jenazah perempuan dewasa serta gerakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.